Jadi pemirsa, untuk tes kesehatan ini adalah bagian dari rangkaian pendaftaran bacakada yang memang harus dilakukan untuk setiap calon yang sudah mendaftar. Waduh, kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah, Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah ingetnya, dulu waktu gula naik itu kenapa ya, gitu loh. Jadi kita sudah siap. Tadi pertama sudah ambil darah pertama, puasa. Kemudian kita di cek urin, termasuk dari BNN. Kemudian setelah itu kita makan pagi. Nah, setelah makan pagi ini nanti lanjut setelah acara kita ini. Wah, nanti Pak Dr. Thomas ini ketua tim pemeriksa yang mungkin bisa menjelaskan ya. Sama, semalam sama Pak Andika kita masih ketemu sampai jam 9, terus pulang rumah istirahat. Hari ini kita bareng-bareng untuk cek kesehatan.